bisa terjadi kotoran itu gara-gara apa ya Pak biasanya? Itu emang itu deal yang tadinya itu kan emang produksi kotoran terus setiap gitu. Orang tuh ada produksi kotorannya, cuma jumlah produksinya sedikit atau banyak itu tiap orang beda-beda. Nah, ini punya emasnya ini termasuk yang banyak, terus ditambah emasnya itu senang ngorek-ngorek telinga mungkin. Iya pakai katen pal. Oh sering ngorek-ngorek katen pal itu malah bukannya keambil tapi malah jadi semakin mendorong ke dalam gitu. Ini kan dia kan jadi mampet ke dalam ya. Terus jadi mampet ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan sharing pengalaman saya berobat ke klinik THT telinga, tenggorokan dan hidung karena telinga saya dengung mampet saat itu. Dan sebelum saya ke klinik THT, saya membeli alat-alat seperti ini teman-teman, dan banyak banget alat yang saya beli dan termasuk tetes telinga seperti ini, dan hasilnya masih belum ada hasil zonk sama sekali, tidak bisa karena telinga saya masih buntet, dengung banget di sini dulu. Dan alhamdulillah saya menemukan dokter THT spesialis yang sangat baik, ramah, yang pastinya tidak terlalu mahal dibandingkan beli alat-alat eksperimen seperti ini. Lebih baik langsung ke ahlinya, dokter THT. Dan ada mitos yang katanya sangat mahal, dan itu alhamdulillah di sini tidak, sangat membantu saya. Harganya ada di nota, di foto. Itu buat seorang dokter spesialis yang menangani khusus spesialis di THT sangat terjangkau dan tidak mahal, sangat membantu masyarakat sekali, sangat membantu kita, apalagi kita yang berpikir bahwa di THT itu mahal. Alhamdulillah saya nemu dokter yang baik, dokter Dermawan Surya yang sangat baik sekali, penanganannya sangat bagus dan harganya sangat membantu saya sekali, sangat membantu masyarakat umumnya. Dan nanti ada nomor telepon dan alamatnya saya tuliskan di deskripsi, semoga bisa membantu teman-teman semua yang lagi mengalami sakit telinga, semoga cepat sembuh dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati jalur usaha kita. Oke, terima kasih teman-teman dan simak videonya penjelasan dari dokter Dermawan Surya yang sangat baik. Terima kasih. Mulai Mas ya. Ini Mas, ternyata ini ada kotorannya Mas, ini kotorannya penuh banget. Kotorannya penuh banget, ini yang hitam-hitam ini. Yang hitam-hitam ini kotorannya. Iya Pak. Kotorannya terus yang sebelahnya, nah ini sebelahnya tadi juga sama. Hitam ini kotorannya penuh, penuh memenuhi liang telinga. Ini bisa terjadi kotoran itu gara-gara apa ya Pak biasanya? Itu emang itu di liang telinga itu kan emang produksi kotoran terus gitu. Tiap orang tuh ada produksi kotorannya, cuma jumlah produksinya sedikit atau banyak itu tiap orang beda-beda. Nah, ini punya emasnya ini termasuk yang banyak, terus ditambah emasnya itu senang ngorek-ngorek telinga mungkin. Iya pakai katen pal. Oh sering ngorek-ngorek katen pal itu malah bukannya keambil tapi malah jadi semakin mendorong ke dalam gitu. Ini kan dia kan jadi mampet ke dalam ya. Terus jadi mampet ke dalam, terus jadi susah keluar, terus ditambah itu yang emasnya kecil dikorek katen pal jadi makin masuk. Terus solusinya apa Pak selain katen pal buat mengambil itu? Kalau ini untuk kasus yang telinganya masnya karena sempit itu sebaiknya sih di kontrol rutin ke tiap 6 bulan ke THT. Cuma kalau untuk yang telinga normal, yang jumlah kotorannya itu nggak terlalu banyak, itu sih bisa pakai katen pal yang kecil, itu dibantu sama orang lain, misal keluarganya. Yang jelas jangan ngorek sendiri. Kalau ngorek sendiri sih biasanya terus malah luka atau malah makin mendorong. Bisa ya itu dibantu orang lain, itu pakai katen pal masih aman sebenarnya. Cuma kalau udah penuh kayak gini, pakai katen pal tetap nggak bisa. Sebaiknya sih langsung ke THT aja. Berbahaya lama-lama ya Pak? Ini tadi sebelum dibersihin, terus yang setelah dibersihin tadi ini ya. Yang setelah dibersihin, nah ini udah ini karena yang telinganya masih sempit, jadinya gendangnya nggak terlalu kelihatan, tapi ini sekilas kelihatan gendangnya masih bagus, normal. Di liang telinga juga nggak apa-apa, ini agak merah-merah dikit karena tadi pas proses pengambilannya. Nah, tapi ini
ininya sih nggak apa-apa. Aman. Oke. Terima kasih. Aman sih. Dan di jalan Wonosari ya Pak ini ya Pak? Oh, jalan Wonosari, dekat Kitsvang gitu. Kitsvang? Kalau dari arah Jogja sebelum Kitsvang. Dan Pak, rata-rata yang kesini tuh orang mana ya Pak? Kalau disini kan karena letaknya daerah Jogja Timur Selatan ya. Gye. Kebanyakan ya dari daerah Jogja Timur, daerah Jalan Wonosari, Piungan, Prambanan, Delingo, daerah Patok, daerah Bantul bagian timur. Oke, terima kasih ya dok. Oke, sudah ya. Membantu saya, sudah sembuh. Oke. Terima kasih, sangat ramah sekali pelayanannya dan ya. Baik banget. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Marianto. Oke.